sedekah di waktu pagi. Sedekah sepanjang hari boleh, tapi ada kekhususan keutamaan, ada keutamaan yang spesial untuk orang yang bersedekah di waktu pagi. Yaitu disebutkan di dalam hadis, ketika masuk waktu pagi, illa wa malakani yanzilani, Allah turunkan dua orang malaikat dari langit ke dunia ini. Kemudian malaikat yang pertama yang turun itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti yang banyak sekali, berikanlah kekayaan, berikanlah keluasan rezeki untuk orang yang bersedekah di waktu pagi hari ini. Sementara malaikat yang kedua, dia juga berdoa kepada Allah. Doanya adalah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Bangkrut tahu ya, bangkrut ya. Kemiskinan, kesempitan rezeki untuk orang yang masuk waktu pagi dalam keadaan mumsik. Mumsik itu tidak mau berbagi rezeki, tidak mau menyedekahkan hartanya. Kenapa sedekah pagi itu penuh dengan keutamaan? Dikarenakan di waktu pagi banyak orang-orang yang risau nanti anakku mau sarapan apa. Di waktu pagi banyak orang-orang yang kemudian mereka itu khawatir, ada enggak rezekiku hari ini. Di waktu pagi banyak orang-orang yang ingin mengawali harinya dengan makanan yang bergizi dan sehat. Maka ketika Anda bersedekah di waktu pagi itu, maka Anda menutupi kegelisahan orang Islam. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang Muslim, Allah hilangkan kesulitannya dunia sampai akhirat. Maka alhamdulillah.